Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya dan kabur ke luar negeri secara mendadak pada Senin 5 Agustus lalu. Melansir Reuters, pengunduran diri Hasina disebabkan meluasnya kerusuhan yang terus menelan korban jiwa. Setidaknya 6 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa di Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Senin 5 Agustus. Pihak militer Bangladesh membenarkan PM Hasina telah meninggalkan negara dan pemerintahan sementara akan segera dibentuk. Laporan media mengatakan Hasina terbang menggunakan helikopter militer bersama saudara perempuannya menuju ke India. Kabar lainnya menyebut Sheikh Hasina bersembunyi di Agartala, ibu kota negara bagian Tripura di wilayah timur laut India. Ribuan orang turun ke jalan dan merayakan kemenangan atas mundurnya rezim Hasina. Para demonstran juga terlihat menghancurkan patung besar pemimpin kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman yang merupakan ayah dari Hasina. Kerusuhan di Bangladesh yang semakin parah terjadi sejak beberapa bulan belakangan akibat penerapan sistem kuota dari perekrutan PNS. Penerapan jam malam yang dilakukan rezim Hasina semakin memperburuk keadaan. Kerusuhan terus bergulir menjadi upaya penggulingan rezim Hasina. Hasina baru saja memenangkan masa jabatan keempatnya pada Januari 2024 kemarin.